sudah saya goreng. Cabai merah, cabai rawit, kemiri, daun jeruk, bawang putih. Gula merah, garam. Langkah selanjutnya, saya sudah menyiapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Nyalakan kompor, tunggu minyak panas. Setelah minyak panas, goreng bawang putih, kemiri, cabai rawit dan cabai merahnya. Goreng sampai layu, sampai matang. Setelah semuanya matang, angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, haluskan kacang tanah. Sudah saya haluskan. Sisihkan dulu. Selanjutnya, haluskan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan kemiri yang sudah digoreng. Ini udah halus. Sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, goreng bumbu yang tadi dihaluskan. Masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi. Kasih air sedikit. Kalau air opsional, kalau suka encer airnya boleh banyak, kalau suka kental airnya sedikit. Ini airnya kurang, saya tambah lagi airnya. Masukkan daun jeruk, gula merah dan garam dimasukkan. Sampai mateng dan tanek, biar enggak cepet dasi. Ini sambal kacangnya sudah tanek, sudah mateng dan tanek. Matikan kompor, siap untuk disajikan.